Sini ya. Pagi semuanya. Pagi. Jadi karena hari ini Ibu Wali Kelas kita nggak bisa masuk, aku yang gantiin. Nah, kita kedatangan murid baru. Bisa kenalan ya. Hai, nama aku Glenn. Aku baru pindah sekolah. Salam kenal semua. Hai. Hai Glenn, nama gue Tias. By the way, Adeline lo apa? Cie. Di planet lain ada alien. Aliennya suka makan penyet. Iya, Glenn. Ditanya sama monyet. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita belajaran tentang berdiskusi. Temanya adalah lebih penting kesejahteraan rakyat atau lebih penting infrastruktur. Tias? Ya iyalah Pak, jelas pembangunan infrastruktur yang terlebih dahulu. Karena apa? Dengan adanya infrastruktur yang baik, oleh karena itu pengaliran makanan-makanan atau distribusi-distribusi lain akan lebih mudah ke desa-desa Pak. Dengan adanya infrastruktur yang baik, oleh karena itu masyarakat-masyarakat dari pedesaan akan lebih mudah ke kota, dan dari masyarakat kota lebih mudah ke desa. Saya nggak setuju Pak, karena kalau nggak ada kesejahteraan rakyat, nanti infrastrukturnya nggak lancar. Kayak gitu. Ya kayak gitu dong. Maaf Pak, saya lebih setuju dengan pendapatnya Tias. Karena menurut saya pembangunan infrastruktur itu juga penting. Dari pembangunan infrastruktur itu tuh satu jalan yang kecil untuk membangun keberhasilan membangun bangsa ini Pak. Terima kasih Pak. Maaf Pak, saya kurang setuju sama dua teman cewek kita. Menurut saya jika infrastruktur kita baik, tapi kalau misalnya rakyatnya kurang sejahtera gimana? Mau gimana yang dijalankan? Serah lo deh. Gitu aja Pak. Ya kalau menurut saya tetap penting pembangunan infrastruktur. Biasanya aja kalau misalnya di jalan-jalan itu misalnya WC-nya kotor, pasti pada komplain. Saya sih kurang setuju. Di mana-mana ya, semua negara itu kesejahteraan rakyat itu lebih penting. Ya menurut aku pembangunan infrastruktur lebih penting. Hah, itu kan menurut kamu bukan menurut aku. Yang menurut aku kan kesejahteraan rakyat. Ya menurut aku kayak gitu. Hah, sok tahu lu. Sudah. Bapak kepala sekolah kita namanya Pak Arus. Siap. Siang hari ke rumah Aden, mantul Den. Oke, baiklah anak-anak, bapak yang bapak banggakan, nanti tiga kalian membuat laporannya, ya laporannya yang tadi tentang penting kesejahteraan rakyat atau infrastruktur. Kemudian untuk kelompok tidak boleh berubah atau bertukar kelompok yang lain, tidak boleh ya. Aduh Pak, saya gak mau kelompok sama dia. Dia gigit nanti kan kena bola saya. Denny, yang kena bola itu lu, bukan gue. Saya juga Pak, saya mana mau kelompok sama dia. Astagfirullahaladzim. Setuju? Setuju. Kita bisa pulang agak telat gak hari ini? Soalnya kita mau bikin proposal dulu buat tugas. Acara penting
Anjay. Ini. HP gue chargeran ketinggalan. Aduh, pakai chargernya. Diam. Mantap. Chargeran tinggal aja, beli baru. Beli. Banget lo di sini. Mau naik dong gua. Hah, naik aja sendiri. Malam-malam kok panas banget sih. Mau es krim enggak? Tumben kena angin apa lo? Mau enggak? Mau, kalau ada coklat. Udah nih, buat kamu. Enak. Cepet. Kalian harus lihat ini. Megat. Anjay. Oh my god. Serius gila. Ini serius. Tumben. Wey. Kalian pacaran? Enggak. Halah, jawabannya aja bareng-bareng. Enggak, guys. Iya. Maco lu. Ya udah sih, siapa yang bisa jelasin tentang foto ini? Buat. Yang benar apa? Siapa sih yang mau jelasin? Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tidak bertahan, semua takkan mampu merubahku. Hanyalah kau yang menjadi. Lo ngapain di sini? Kok tiba-tiba sih ada di sini? Lo stalker gue ya? Eh, lo ngapain gaya-gaya kayak gitu? Yang GR lo, nih gue mau ngasih proposal nih, sudah jadi. Glenn, kantin yuk. Ayo. Cih, cawar banget deh. Persis kayak papanya yang jalan. Hampir suami orang tambah tau malu. Apa istilahnya zaman sekarang, Gus? Pelakor. Sini lo, ngomong apa lo tadi? Hah? Apa? Kalau bilang itu ngomong. Hah? Apa? Maksud lu apa? Apa? Lu kan sih. Sakit deh kau. Kalian semua ngapain pada di sini? Bukannya harus ke lab? Lah, masih nanya. Kita kan teman baiknya si Glenn. Ya iyalah kita teman dia. Bener itu, kita ini susah senang bersama. Asyik. Ayolah, Glenn. Bilang aja kalian mau bolos kan, gak ke lab. Bilang aja, gua tahu kok. Gua laporin nih kalian semua. Ayolah, kita cabut aja. Lo kenapa sih sok jagoan banget? Sampai luka-luka kayak gini. Gua gak paham lagi sama lo. Ah, bacot lu. Lu mau ngobatin atau ngajak berantem? Bacot banget. Gua racunin baru tau rasa lo. Nah, kenapa sih Glenn? Seharusnya kalau ada masalah itu cerita. Lo mau itu cerita palsu kesebar kemana-mana? Seenggaknya lo itu cerita dulu ke gua. Buat apa? Gua gak peduli. Biar aja itu cerita kesebar ke satu sekolah. Gimana lu? Kemarin kita baru nemu cewek lo. Ya. Oh, udah dua. Woi. Lu yang anu Glenn ya? Ada apa nih? Pokoknya lo sini. Apa nih? Sini lo.
Nap. Halo. Lah, ayah ngapain di sini? Ini siapa? Pacarmu? Iya ya. Udah berapa lama? Udah 5 tahun ya. Selama itu kamu gak bilang sama ayah? Maafin gitu ya, ya. Besok dia harus menghadap ke ayah. Sekarang kamu tidur. Iya ya. Sekali lagi maaf ya. Ya, gak apa-apa. Jadi kamu sudah kerja atau masih kuliah? Masih kuliah, Om. Ngambil jurusan apa, Nak? Saya kuliah kedokteran, Om. Wah, bagus tuh. Om udah dengar dari kata DGT. Kamu sudah pacaran lama ya? Om gak pernah lihat kamu datang dan mampir ke rumah sini. Iya, Om. Saya takut dikatain sama orang sekitar. Gitu aja. Kalau gitu, cepat-cepat halin anak saya. Halin? Loh, masa gak tahu? Dilamar lah. Siap. GT, sini. Iya, ya. Ayah mau nanya sama kamu. Kamu ternyata pacaran sama orang yang beda agama. Iya, ya. Kamu tahu apa hukumnya pacaran sama orang yang beda agama? GT tahu. Ayah merasa dikecewakan oleh kamu. Tapi GT udah dekat lama sama dia. Ayah gak mau tahu. Mulai besok, kamu jangan dekat-dekat lagi sama dia. Ngerti? Ngerti ya. Halo? Iya, halo. Kamu lagi ngapain? Lagi duduk-duduk aja. Ayah kamu kemarin suka gak sama aku? Suka kok. Kamu kenapa? Kok kayak aneh gitu? Gak apa. Beneran? Iya, beneran. Glenn, aku bisa minta waktu buat sendiri dulu gak akhir-akhir ini? Buat apa? Aku cuma pengen sendiri aja. Gak apa-apa kan? Makasih ya, Glenn.